Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada hari ini aku ngebuat video tentang seperti judulnya. Jadi aku mau buka kado-kado yang ada di belakang aku. Semua kado ini dari teman-teman aku. Makasih. Tapi untuk sebelumnya aku mau ngasih tahu, video ini aku buat bukan untuk pamer, bukan untuk sombong atau semacamnya lah. Tapi video ini aku buat untuk cara aku berterima kasih kepada kalian semua. Makasih. Oh iya, aku tuh ulang tahunnya udah dari kemarin, tapi aku baru ngebukainya sekarang gitu. So, langsung aja kita ke video. Kita mulai dari yang terkecil dulu aja kali ya. Ini tuh dari Tiar, kalau gak salah. Tiar Yulisa. Enak ini. Dapat gantungan kunci mobil atau kunci motor. Gak ada kuncinya apa sekalian gitu. Ini sama kayak gini nih. Ada yang gede juga sih. Tuh. Ini buat apa ya? Aku gak tahu. Pakainya yang dalam sini tuh kayaknya dalam gelap gitu yang bisa nyala ya. Nyala tapi kalau aku tanya sama orang langsung ada suratnya. Ini nggak ada kuncinya apa, cuman gantungan ini. Suratnya dulu. Mobilnya beli sendiri ya Bel, Beyonce. Makasih ya Tiar, ini sangat berguna kok. Next. Oh ya, ada juga kado yang udah aku buka dari kemarin pas hari H aku ulang tahun. Jadi tuh orangnya yang ngasih kadonya ini harus nyuruh aku ngebuka di hari itu juga. Ya jadinya aku buka deh. Itu tuh, tunggu ya. Tuh, nih kadonya. Ini tuh dari Adi sama Angga. Nih ada tulis, aduh ya lengket bro. Ya yaudah deh, dia konsolin. Nih ya, aku bacain dari Angga. HSS Bel, semoga tambah caem, badeng, bampak, tipang. Cita-cita tercapai, amin. Angga. Kalau dari Adi, semoga apapun yang diinginkan tercapai. Makin wow, makin plus Adi. Ini isinya tuh kayak gini nih. Tadang, kelihatan gak? Duh. Tuh, isinya tuh makanan semua. Ini, nah ini nih. Ini tuh mata. Terus mulut senyum. Ini apa? Ini tuh apa karena aku ada tai lalat di sini jadi dibikin tai lalat tapi kebalik. Ya, enggak apa-apa deh. Pokoknya ya. Biasanya ada happy birthday yang ke-17 tahun ya. Bel, isinya tuh ya. Nih. Kayak gini. Terus permen coklat segala macam. Nah, ini nih, ini. Di pojokan ada kayak ginian. Ini tuh kayak parfum nih. Kelihatan enggak? Ini tuh kayak parfum bayi gitu. Emang aku suka pakai ini sih. Terus kayak gini tulisannya. Biar wangi dipakai ya Bel, Adi Angga. Untungnya aku buka itu di hari H. Nah ini tuh dia bikin sama Embun, sama Elin. Tapi Embun ngasih tau aku, oh aku udah seneng dapet kayak ginian. Terus aku dicium-cium. Wah, wangi. Pas gitu Embun ketawa. Warnanya tuh udah kayak ada apanya gitu. Katanya dia bilang ini isinya air keran Ibel. Kasih ya Embun, tuh kamu kasih tahu. Jadi kasih ya Adi sama Angga kadonya. Next, ini dia kado selanjutnya. Ini tuh kalau nggak salah dari Tessa deh. Tulisannya ada Happy Sweet 17 Isabel cewek. Isinya ada kartunya. Happy Sweet 17 Isabel tuh Isabel cewek. From Oki Tessa Lunika.
Buset, udah kayak Stephen lo. Isabel Christina Winwood. Happy sweet 17. Happy birthday, happy birthday, happy sweet 17 Isabel. Tetap jadi partner yang terbaik. Tetap jadi diri sendiri, enggak neko-neko. Long life and keep healthy. Makin rajin lagi ya Bel, makin taat agama. Semoga di umur yang ke-17 ini makin dewasa, makin bisa mengatur dan ngebagi waktu lagi. Semoga bisa jadi pribadi yang bisa dibanggakan semua orang, terutama bapak kaya dan emak lu. Oh ya, jangan pernah jadiin sesuatu yang jadi beban di diri lu ya Bel. Terus kalau gak ngerti sesuatu, tanya atau coba dulu, jangan langsung down. Jangan takut atau khawatir sama pandangan orang ke lo. Masih so sweet, belum set. Pokoknya plus 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 plus, wish you all the best. Tetap jadi partnerku. Oh iya, semoga bermanfaat kadonya yang ada di dalam. Sengaja banyakin yang ada ping-pingnya. Allah bless you. Tessa. Memang isinya apa? Makanan lagi. Ada permen, coklat, coklat. Ada pink. Lihat, oh my god. Tahu aja. Emang sih orang tembus bangku ya tahu lah, Bel. Ada pulpen lagi, tahu aja aku suka minjem ke kamu jadi dibeliin pulpen. Ini. Terima kasih. Aku dapat sanitizer. Terima kasih, Tessa. Oh my god, gue suka banget itu, berguna sekali. Ini ngomong-ngomong ngasih aku makanan, tau aja. Badan aku kecil kali ya. X. Ini tuh dari kalau sama Pak sama Raul. Ada suratnya HBD Ibeng Rahul dan Maple. Love, 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 love. Ngapain dilipet-lipet? Ya, aku tahu isinya itu apa. Bagus banget. Makasih, Mepo. Enggak, canda. Ini aku tahu kadonya ini apa. Karena, buku, terutama bukus ya. Karena dia bilang dia lain aku kayak gini. Ibel, tau gak lip tint yang bagus apa? Lu punya apa mereknya? Punya aku water tint. Selain itu apa ya yang bagus? Kalau yang bagus sih setahu gua Body Shop. Oh oke, okay. Soalnya mama gua nanya mau beliin buat gua katanya. Makasih ya Bel. Iya Bel, sama-sama. Itu kenapa aku tahu kadonya itu gitu. Tapi aku sih gak ngeh kalau dia tuh nanya untuk kado ini. Aku suka banget. Suka banget. Next. Makasih ya Maple sama Raul. Next. Ini aku lupa dari siapa. Kayaknya sih dari Roro ya. Tapi gak tahu dia. Soal tuh aku ada yang datang. Ya, HSS ya, Bel, HSS. Ini kadonya. Aku cuma ngambil terus langsung taruh tempat dulu. Pokoknya aku gak mikirin kado. Aku mikirin dia datang terus aku harus kayak nyambut gitu. Jadi aku lupa siapa aja yang masih. Paling hanya beberapa doang kayak gini nih ya. Kayaknya sih dari Roro. Ada. Coba kita buka. Dapat kerudung. Ini benar deh kayaknya dari Roro. Tapi aku nggak tahu juga, nggak tahu pasti. Aku coba. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lucu kan dari siapa? Pokoknya kayaknya si Roro. Makasih Roro atau siapapun. Makasih. Aku suka kok bakal berguna buat ntar Idul Fitri nanti. Lumayan, gak usah beli-beli lagi. X.
Nah ini juga aku nggak tahu dari siapa. Bungkusnya bagus sih. Bagus bungkus. Sih aku suka, tapi kayaknya aku nggak bakal iniin malam-malam deh. Karena aku orangnya penakut. Kan ngeri ya. Coba kita buka. Terima kasih, pokoknya deh terima kasih. Tapi gak bakal aku buka malam-malam, karena aku takut. Next, ini itu udah gak tau dari siapa lagi. Kalau ada kartu namanya. Oh my god. Berarti ini aku tahu ini dari siapa. Lalu ini tuh berarti dari Ayas, Bagas, Julio, sama si Leo. Terus dia bilang si Ayas lupa naruh suratnya. Dia bilang sih udah dari kemarin bikin challenge ya. Dan aku mendapatkan ini. Cheese curry samyang. Dapat 3 sih. Tuh. Terus aku dapat apa lagi tuh? Dapat pohon cabenya. Pohon cabe level 15. Soon ya, ntar aku bikin videonya. Kan bener kan? Pada ininya makanan, tahu aja aku kecil. Nah, ini tuh dari Asia. Apa tuh? Oh, untung aku sobek. Ada suratnya. Happy birthday, Happy birthday, sukses terus ya, Kezia C. Cute, lucu. Ada tulisannya love. Love you. Ih, makasih Keisha. Aku suka banget. Wish. Next, kado ini nih. Dua kado ini dari Anis sama Embun, tapi aku enggak tahu yang mananya. Yang mana Embun, yang mana Anis. Atau enggak dua ini kado dari Anis sama Embun. Kredit kecil deh. Aku sobek ya. Aduh, mudah-mudahan bukan kue. Ntar kalau kue basi. Gunting ya, susi pokok aja deh. Belum, masih ada lagi. Oh my god. Dah, akhirnya bisa ngeprank. Suratnya dulu. Oh ini kado, berarti dua kado ini dari Mbun sama Anis. HSS Ibel Anis Mbun. Ini isinya yang gak aku pengen. Roland. Oh ada lagi. Roland plus sama jepitan lidinya. Terima kasih banyak Embun, Anis. Berguna sekali. Berguna banget kok. Makasih. Oh ini lagi, satu lagi. Numpuk. Aduh, rambutnya. Aduh. Kita baca surat dulu. Pas hari Senin, gue sama Anis tadinya mau nyari kado. Terus abis itu hujan sampai kuyup. Terus akhirnya gak jadi beli. Dan gue ngecatin rambut Anis sama DC. Terus udah sore, gue sama Anis beli cat rambut lagi. Terus gue beli bakso Malang. Terus ada pangsit yang enak banget, kata Anis. Terus akhirnya besok gue beli kado. Sebenarnya hari Selasa gue sama Anis gak bisa, tapi karena belum nyari kado ya udah bisain. Nyari kadonya perjuangan dari rumah DC ke Ateng. Abis ke Ateng
Abis itu ke Narogong beli teh poci, terus ke Jati beli cat rambut lagi. Kita nyari kado sampai pulang. Dan itu panas banget. Ya gitu pokoknya ceritanya. WK. HSS ya, semoga jadi lebih baik dari sebelumnya. Bingung gua ngasih apa, wak-wak-wak. Semoga lu suka ya, Anis Bun. Berguna banget Bun, Anis. Yang ngasih aku ini. Lazy Pot, oh my god. Oh my god. Ih, sumpah ini berguna banget, sumpah. Ini kok kenceng ya? Aduh, gue takut patah, masih baru soalnya. Ih, sumpah ini berguna banget. Coba. Oh, belum. Ini belum ada ininya. Coba kita pakai ini. Ih, bisa. Ha? Makasih, Ani sembun. Oh my god, lucu. Ada satu lagi kok. Ini flash. Flash HP. Ini berguna banget kalau aku bikin video YouTube kalau malam-malam. Kalau kan aku kameranya ya, kamera iPod aku. Aku belum bisa beli kamera sendiri. Tunggu ya. Coba aku nabung dulu untuk beli kamera yang ada mirror-nya deh. Oh my god. Ini bisa langsung nyala sih? Ya, isi baterai dulu ya. Apa harus sini? Oh my god, bisa jadi kayak gini nanti, kayak gini. Pokoknya aku suka, terima kasih Mbu Nanis. Oh my god, ini mesti di charger dulu. Terima kasih Mbu Nanis, aku suka banget, suka banget. Next. Ini dari Elin sama Mbun. Bentar. Oh iya, kalau kado dari Adi sama Angga sama Embun sama Elin itu katanya harus ngikutin langkah-langkahnya. Dia bilang, buka dari sini sambil diangkat ke atas kepala. Kok dari sini sampai angkat atas kepala? Jadi udah gitu. Dari isinya. Oh enggak, ini dari Elin doang. HBDIB tuh lihat cute, lucu banget tulisannya. HBDIB dari Berliana Media. Ini isinya. Buset. Isinya cuma kertas koran. Ini apa? Aku kira kupon. Bukan. Ah, kadonya ini dia. Dari Elin. Kaos warna pink. Oh my god. Dibungkus Yupi. Kok diikat, Bu? Ini diikat dong. Nah. Oh, ini itunya. Oh my god. Jadi ini kaos terus ada apanya ini kayak tali-tali gitu. Kayaknya ntar kayak buat kalau pakai sweater kan ada tali-talinya kayak gitu kayaknya deh. Udah so tau banget Eko. Oh my god, lucu, IQ suka. Pak, ada kantongnya lagi, lumayan, ngisiin permen. Makasih Elin, aku suka. Next. Ini kado yang paling gede. Ini kado yang paling gede. Ini dari Delita. Mari kita buka. Allahu Akbar. Minyak goreng lumayan. Ma. Dapat minyak goreng. Dari Delita sama Dea. Bukan, Mak. Bukan minyak goreng.
isinya tuh kayak gini. Lalu aku bacain dulu ya. Maaf Bel, cuman bisa ngasih ini DC dan Gepeng, Delita dan Dea. Sebelumnya maafkan ya suaraku kayak gini soalnya aku gak enak badan dan ini aja sebelum belum fit. Tapi harus totalitas. Ini kadonya banyak banget sih. Ada beberapa, ya 5 bungkusan. Dan kita mulai dari yang terkecil dulu aja kali ya. Ternyata ada koran di balik koran. Isinya lilin, dapat lilin, tapi kayaknya bukan lilin. Udah kasih lilin, mungkin pikirnya dapat lilin. Tahu ya? Ini apa? Dapat es krim. Zong, ternyata nggak ada isinya. Ini mah ngeprank banget ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan kali ini nggak ngeprank. Amin. Ini udah di jalannya. Siap-siap. Ternyata isinya. Makasih kadonya. Suka banget kadonya. Suka banget isinya kertas. Kertas koran disobek-sobek. Berguna sekali. Ini yang ke ini. Akhirnya beneran. Lihat dari Gepeng, si Dea. Oke, baca suratnya. Happy Sweet 17 Isabel, gue bingung mau ngasih lu apaan. Ya karena gue dari Jogja. Bagus, dibeliin oleh-oleh dari Jogja. Jadi beliin si Unyu buat lu pergi. Wish you all the best. Allah bless you. Gepeng, oh my god. Gua suka dari jawabnya lagi. Dapat duit. Duit mainan. Lihat ya, duit mainan. Terima kasih dia. Mudah-mudahan duit mainan ini berguna. Ini berguna kok. Batik dari Jogja. Makasih dia. Aku suka. Makasih. Terus ada satu lagi. Buat dia sama Delita. Nyampah ya. Ternyata ada koran di balik koran. Ada koran lagi di balik koran. Dan ternyata ada koran di balik koran lagi. Dan ternyata aku mendapatkan kue lagi. Udah di boxnya Solatip semua. Tuh kan, ada box di dalam box. Solatip lagi kan? Kita baca suratnya. Ternyata ada box di baliknya box lagi. Happy Sweet 17 Isabel. Gua nggak tahu mau ngadoin lu apa. Gua cuman berpikir kalau lu udah besar dan nggak akan berkembang. Maksud lu baju lu udah banyak yang nggak layak untuk dipakai karena kekecilan, makanya gua cuman bisa ngasih ijo-ijo penuh renda. Love you Belle. Wish you all the best. Perasaannya udah gak enak nih. Sumpah gak enak. Banyak sangat ya. Ternyata aku dapat kacamata kuda. Makasih ya Delita. Oh ya, ada satu kado lagi. Kadonya ini
bukan barang tapi makanan. Jadi kadonya tuh ada di kulkas. Itu dari Monica Dewi, dan yaitu kue ulang tahun. Tapi kalian bisa ngeliat tuh. Arigato gozaimasu. Tadi kue yang dari Monik. Jadi makasih Monik untuk kuenya. Kita berempat bikin kejutan. Ini dia. Nih, aku kasih lihat foto kejutannya. Buat Anis Umbundelita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk surprise-nya. Ya, jadi itu tadi aku udah ngebuka kado-kado dari teman-teman aku. Terima kasih banyak yang udah ngasih. Oh ya, buat yang kemarin, makasih juga udah datang ke rumah aku, yang udah datang ke acara aku. Makasih juga buat teman-teman aku yang udah ngucap di IG, di LINE. Ya, itulah. Pokoknya terima kasih banyak pada kalian. Dan yang buat nonton video ini, terima kasih juga udah mau nonton video ini. Thank you for watching. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian. So, don't forget first subscribe, like, and yeah, share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, salam cewek dari Isabel Cewek. Bye!